keniscayaan kita harus melakukan regenerasi kepemimpinan ini pada anak-anak muda. Dan ini harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau nggak siap dari sekarang, ya kita akan ya loss ya. Yang kedua, bahwa pemilu ini ke depan 53% menurut survei ini nanti akan diikuti oleh anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z. Kalau ternyata anak-anak kita nggak diikut sertakan, bagaimana mereka yang 53% itu bisa menyuarakan aspirasi-aspirasinya? Dan anak-anak muda juga mungkin yang seusia-usia saya ketika disampaikan aspirasi anak muda, belum tentu juga akan bisa memperjuangkan dengan baik.